Jam berapa, Bunda? Hah? Jam berapa? Jam 5:30. Ih, kelewatan, Bunda, loh. Gara-gara Bunda nyetel-nyetel ini tadi apa pakai headset ini kan suaranya kekecilan. Jadi Bunda coba keenakan di dalam. Itulah kalau ngotak-ngotak handy kan. Akhirnya Bunda kelewatan ini. Enggak jauh lagi sih. Bun, di sana musim dingin ya? Enggak, musim panas. Musim dingin, sayang. Siap-siap pakai bawa bajunya tuh yang bahannya bahan wool ya. Jangan bahan kulit. Jangan pakai bahan kulit, bahan wool. Ya, bahan wool. Kamu bawa baju tuh yang dalamnya tuh ada wool-woolnya gitu. Jangan kulit-kulit. Itu enggak bisa di sini kedinginan nanti. Bahannya ya yang bahan wool. Ya. Boleh ya Bunda nyebrang ini? Boleh enggak sih? Boleh ya? Ah, nyebrang aja lah. Pakai mana model lampu merah ini, ah? Bersilang-silang. Musim dingin di situ jadi jam 6 pun. Ya Bun, aku udah siapin ya bahan walls. Jangan bahan-bahan kulit. Bunda waktu pertama kali ke Jerman, ke Eropa itu tahun 99 itu ya. Itu Bunda nggak tahu berpakaian. Ya Allah, nggak tahu, masih bego-begonya. Beli-beli baju bahan kulit. Boro-boro. Dingin. Belum belajar. Pakai baju berlapis-lapis sampai 5 lapis tetap aja dingin. Bahannya salah. Sekarang mah Bunda udah biasa, udah tahu bahannya tuh. Bahannya tuh bahan-bahan begini tuh. Manalah muka aku, ah. Ini bahan-bahan begini nih. Nih bahan begini nih. Bahan walls. Ini soalnya kalau ini dia enggak mak. Dia tahan, dia kena dingin-dingin udara. Ini dingin loh sekarang ini. Ini kalau Bunda pegang ini nih. Pegang ini dingin banget ini. Ini dingin banget. Udah kayak megang kulkas. Kok lama kali merahnya ini? Hah? Tapi tadi udah berhenti, kok mobil itu mobil udah berhenti? Apa gue belum nyebrang? Loh, kok jalan lagi tadi? Loh, jadi kapan gue nyebrang ya? Ah, nyebrang aja kalau kayak gini. Nggak berhenti-berhenti, Klen. Tadi udah berhenti. Kok nggak berhenti-berhenti sih? Baru hijau. Tadi ngapain aja dia? Tahu itu apanya lampu merahnya ini. Serem banget, Bun, jalannya. Jerman itu nomor 1 paling aman di Eropa. Ya, walaupun nggak seaman-amannya, tapi di Jerman itu aman. No comment, itu deritamu. Bengek banget. Beli es krimnya Bunda. Hah? Jam berapa itu? Aduh, 10 menit lagi. Apa kita tunggu aja? Itu laki mau kemana dia? Naik sepeda dia? Hah? Was ist das? Hast du gehört? Hast du gehört? Diese, ne? Mata Bunda nggak nampak berondongnya. Cakep nggak berondongnya? Hah? Nggak nampak mata Bunda. Ih, benci banget lah kalau mata kayak gini, ah. Makanya Bunda pengen operasi buang ini, ah. Buang selender mata, ah. Biar nampak muka berondong ini, ah. Suka ketipu, Bunda. Itu dada nggak dia? Hah? Nggak dada? Nggak nampak muka berondong itu, ah. Entah cakep, entah nggak. Tiba-tiba cakep pula, kan. Menyesal aku. Nggak kulayanin. No comment. Tuh. Kemana dia? Ribet pakai kacamata ini, ah. Mata selender ini ribet. Berapa lama lagi sih? Itu jalan aja deh, mendingan deh. 10 menit. Jalan aja, Bunda, ah. Jalan aku. Aku.
aku mau jalan aja, ya. Kan hari libur. Sekarang jam berapa, Bunda? Jam 6.30. Jam 5.30 pagi. Tuh. Ini terangnya jam berapa, Bun? Jam 8 baru terang. Ya. Ini masih gelap gulita ini. Jam 6 pun belum terang di sini, masih gelap. Setengah 7 nanti baru terang. Tengok langit aja masih jauh kali. Langit aja belum kelihatan cahaya-cahaya matahari. Ini udah mau masuk, ini bulan November kan? Ini bulan apa? November apa Oktober sih? Ini November kan? Menjelang Desember kan? Ya Allah, ya Allah, ya. Satu bulan lagi Bunda akan terbang ke Indonesia. Satu bulan dua minggu lagi. Januari, Januari, memory. Masuk kerja jam berapa, Bun? Ini mau pulang kerja. Bukan mau masuk kerja, mau pulang. Bunda kelewatan. Ya, Bunda kelewatan. Walah, sepi banget ya, Bun. Oh, itu udah pagi ya, Bun. Udah jam 5.30, setengah 6. Tapi ya kayak gini cuacanya. Gelap terangnya jam berapa, Bunda? Jam 6 terangnya. Ini sekarang Bunda jalan aja. Bunda ini kelewatan ini. Tuh kok ada kelewatan ribet. Tadi Bunda soalnya di bis itu ngotak-ngatik handy. Nggak memperhatikan hal terstelenya. Ini orang apa-apa sih, aduh. Merah-merah pula, mau kemana dia? Tengok ngantar koran tuh pagi-pagi udah ngantar koran dia. Tengok itu, cari makan dia. Ih, dinginnya itu. Ih. Tuh kalau udah tukang koran, kalau tukang koran udah keluar, artinya udah pagi. Koran, koran, aku jual koran. Koran, koran, aku jual koran. Koran, koran, aku jual koran. Tukang koran aja udah muncul. Kalian bayangin lah itu. Koran, koran, aku jual koran. 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 Jerman itu aman. Koran, koran. HP-nya baru kah? Iya, HP baru. Tadinya juga Bunda mau beli HP baru sih. Tapi udah ada yang ngasih, ya udahlah. Rezeki kan. Gak ada ojek kali, Bun. Gak ada. Jalan kaki lah kita. Makan apa ya Bunda hari ini ya? Suara apa itu? Suara apa itu? Makan apa ya? Kayaknya makan telur dadar aja kali ah. Telur dadar. Kayaknya makan telur dadar aja Bunda hari ini ah. Capek aku menggoreng-goreng, ya. Makan telur dadar aja. Dua biji langsung ku goreng, ya kan. Ih, enak itu loh. Telur dadar pakai sambal belacan. Ih, udah itu aja, ya. Udah itu aja. Hati-hati, Bun. Di jalan. Pokoknya kalau ada apa-apa ya kalian sibuk lah pasti ya. Udah mau nyampe Bunda. Udah mau nyampe rumah. Udah mau nyampe Bunda. Awas ada kunyang Bunda. Kunyang enggak di sini enggak terpakai kunyang di sini. Mana berani kunyang